Halo Toppers, selamat datang di channel Top Unik. Toppers, apakah kamu bosan dengan desain kamar tidur kamu yang begitu-begitu saja? Atau kamu baru saja pindah ke rumah baru dan ingin mendesain sendiri ruang tidur kamu? Apapun alasannya ya Toppers, pastikan kamu tahu apa yang kamu lakukan supaya tidak banyak membuang waktu kamu ya. Oleh sebab itu, untuk membantu kamu menemukan desain kamar tidur yang cocok, terlebih dahulu kamu bisa melihat beberapa desain kamar tidur unik yang akan kita bahas berikut ini. Yuk, kita simak bareng-bareng videonya. Satu, desain kamar tidur unik bernuansa romantis. Wah, kalau kamu merupakan pasangan yang baru saja menikah, desain kamar ini jelas cocok ya sebagai awal perjalanan panjang kehidupan rumah tangga kalian yang akan dijalani. Yuk, kalian wujudkan sekarang juga. 2. Kamar tidur elegan dengan dominasi warna putih. Kamu yang memiliki kepribadian bersih, sederhana, juga rapi, dan menyukai warna putih tentunya, pas banget deh memiliki desain kamar tidur seperti ini. Kasurnya berwarna putih, lemarinya juga putih, kursi serta bantalnya juga putih. Apalagi sih yang kurang? 3. Kamar tidur cantik dengan cahaya yang pas. Well, desain kamar yang satu ini sesuai dengan kamu yang hobi membaca buku sebelum tidur dan tentu saja tidak suka gelap-gelapan. Gimana? Tertarik? 4. Desain kamar warna biru terang. Warna terang seperti kombinasi biru dan juga putih sangat cocok untuk kamu aplikasikan pada desain kamar tidur yang berukuran kecil. Warnanya yang soft ini akan membuat kamu betah berlama-lama di kamar. So, tunggu apa lagi? 5. Desain kamar dengan jendela besar. Nah, Toppers, jika kebetulan kamarmu memiliki jendela yang cukup besar, maka desain kamar seperti ini nih bisa kamu coba aplikasikan. Pasalnya, Toppers, tidak ada yang lebih baik daripada desain kamar tidur yang memberikan nuansa unik dari perpaduan dinding berwarna terang dengan cahaya matahari pagi. 6. Hitam putih atau monokrom. Hey Toppers, ini bukan salah satu acara di TV swasta ya, melainkan merupakan wujud mahakarya desain kamar tidur retro yang mengkombinasikan antara warna hitam dan putih atau bisa juga disebut dengan monokrom. Desain kamar tidur ini pas banget deh buat cowok maskulin. 7. Kamar dengan lantai unik. Nah, kalau yang satu ini Toppers, menitik beratkan pada perpaduan warna di setiap sudut ruangan. Desain kamar ini sangat cocok bagi kamu yang selalu memperhatikan detail. Lihat aja tuh, desain lantainya saja diberikan warna dasar yang mirip dengan warna dinding dan lampu kamar. Unik ya? 8. Kamar dengan sensasi kemewahan. Nah, Toppers, kalau kamu termasuk orang dengan penghasilan yang cukup besar, maka tidak ada salahnya ya untuk menggunakan sebagian keberuntungan kamu itu demi memberikan kesan mewah terhadap ruang tidur kamu. Contoh desain kamar mewah ini bisa kamu jadikan sebagai inspirasi ya. 9. Desain kamar tidur unik khusus ruangan luas. Ukuran luas kamar tidur dapat menjadi salah satu pertimbangan desain seperti apa yang nanti bakalan kamu terapkan di kamar tidur kamu ya. Nah, apabila ukuran kamar tidur kamu cukup luas, cobalah untuk menerapkan desain kamar tidur yang seperti ini nih. Kursi dan perapiannya ada, jendela besar juga ada, bahkan penghangat alami pun juga ada. Pasti deh, kamu gak bakal nyesel. 10. Kamar oranye. Wow, desain kamar tidur unik seperti ini cocok banget nih bagi kamu pecinta warna oranye. Lihat aja tuh, hampir semua yang ada di kamar itu berwarna oranye. Nah, kalau kamu pengen mengaplikasikan desain kamar dengan nuansa full orange atau oranye, maka sebaiknya hindari penggunaan warna hitam, putih, coklat, dan warna lainnya yang dapat merusak pola dominasi warna oranye pada kamar kamu. 11. Kamar klasik unik modern. Dengan tampilan dinding yang indah, ditambah lantai dengan warna coklat khas,
dan juga mengkilap tentunya dapat menciptakan tone tersendiri bagi keseluruhan ruang tidur kamu ya toppers. Dijamin deh, kamu bakalan merasa bangga setiap kali tidur di kamar dengan desain seperti ini. So toppers, itulah beberapa desain kamar tidur unik yang bisa kamu jadikan sebagai inspirasi dalam mendesain kamar tidur kamu sendiri. Dari 11 desain kamar tidur yang sudah ditampilkan, mana nih yang kamu suka? Boleh ya dicatat di kolom komentar. Oke deh, lengkap sudah ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya toppers. Terima kasih dan sampai jumpa.